Malam ini aku mau masak kercok, leker coklat. Leker coklat, ya harus. Bahan utamanya adalah kos kaki. Kenapa leker coklat ada kos kaki? Malam ini aku mau masak pit. Masak pitut. Tut pisang kentut. Pisang kentut. Putih seikhlasnya, garam semampunya, masuk susu KNTL, masuk WC karena sakit per. Ngapain ada di bagian step by stepnya? Untuk apa? Balik lagi di channel Loji TV ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction salah satu kreator TikTok namanya gue Wilda at lalat panggang. Jadi buat kalian semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga pencet loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru, oke? Okay? Langsung saja tanpa berlama-lama, kalian follow Instagram aku juga ini ya. Linknya ada di deskripsi. Follow juga TikToknya gue Wilda ini. Rekomendasi dari kalian bang reaction gue Wilda. Ini udah aku mau ku reaction, oke? Okay? Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah di TikToknya gue Wildan ya. Dan jangan lupa follow-follow juga Instagramnya ini. Dan langsung aja kita tengok. Dan langsung saja, maksud aku, kita tengok apa video dia kali ini. Masak apa? Masak apa? Ini temanya mau masak. Malam ini aku mau masak peta sambo perkedel tak. Peta sambo. Baru mulai ini, baru mulai. Baru mulai udah bertarik napas aku nih. Tahu sambal balado. Perkedel tahu sambal balado. Utamanya adalah corong kematian. Kemudian sih ada pula corong, sama pula ke DBM. Pantas kalian rekomendasi bang reaksi ini. Sama pula ke DBM nih cara masaknya. Kok tahu, tahu, tahu lagi. Gak usah dibahas kalau memang tahu. Alangkah baiknya tidak dibahas. Udah setiga onggok tahu. Gini bilang aja. Hijau, ladak, telur rembo sama ingus kudanil. Telur rembo, ingus kudanil pula, ha? Tai badak ada. Yang pertama, paruh tahunya seperti ini agar tetap slay dan ang. Paruh tahunya kayak gitu. Supaya apa? Slay. Genle, cukup tahu aja yang hancur. Hatiku jangan ya. Wih, agak banyak cakap ini ya. Cukup tahu aja yang hancur. Cukup tahu. Apa tadi? Jangan telur rembo, masukkan rumput hijau 1 sendok semen berak Johnson. Semen berak Johnson apa? Ji, habis itu dikong serangkang sereng guys. Untuk sambonya, tumis ingus kudanil. Masih ingus kudanil dibahasnya. Jelaskanlah ini cabai. Ini cabai. Cabai merah apa gitu kayak. Ya udah suka tikam lah. Itu masukkan tahunya kayak gini Raju. Tutup Raju. Dan diamkan selama 9 bulan 10. Terbalik. Terbalik. Tutup dan diamkan selama 9 bulan 10 hari. Kayak orang bunting. Lama kali 9 bulan 10 hari. Telat lewat 10 hari udah itu. Ada yang salfok gak sama kaos yang aku pakai? Ini tuh kaos Rocknick 1991. Bahannya kami pakai kaos beli di keranjang kuning ini. Sumanto Chicken Nugget. Sumanto Chicken Nugget. Coba lah ha. Yang dimasak tahu. Jadi Sumanto Chicken Nugget. Aku mau setiap hari Sumanto petas. Next. Masak apa? Masak. Malam ini aku mau masak bokong. Masak bokong. Kok masak? Masih ada sempaknya pula ini. Bola singkong. Bola singkong. Kau ada-ada pemikiran kalian ya. Bola singkong. Namanya adalah kemoceng. Kemud. Ngapain masak bola singkong pakai kemoceng kau? Hah? Dan satu ekor singkong. Singkong enggak ekor. Enggak hewan sih. Enggak spesies hewan. Tah, kenapa singkong jadi ekor? Susu KNTL, palu. Susu kental, jangan lain. Sama, buka baju singkongnya kayak gini Raju. Habis itu rebus bajunya. Dia selama 9 bulan 10 hari. Kenapa ubi kali lama-lama kali ya? Kenapa sampai 9 bulan merendam singkong, merebus singkong? Kan singkongnya pakai palu. Masukkan gula. Nggak bisa, pakai sendok aja, pakai tangan. Tangan huluk. Terserah kau lah. Tapi jangan pakai palu, tak ngapain. Putih seikhlasnya, garam semampunya. Masuk susu KNTL, masuk WC karena sakit per. Ngapain ada di bagian step by stepnya? Untuk apa? Masuk kamar mandi dia, masuk WC. Masuk WC karena sakit perut. Masukkan 2 sendok semen bedak Johnson Haji Oka. Siapa itu? Haji Oka siapa lagi?
Pin tak besar-besar. Kak Ros dah besar tak kawin-kawin. Opa dah tua tak mati-mati. Kenapa sih kak? Kakak kenapa? Makan keju abis itu dibulat-bulat-bulat. Abis itu masukkan ke dalam anak ayam. Masukkan ke dalam tepuk. Anak ayam. Telur ya, itu telur. Roti abis itu digoreng. Raju. Diamkan selama 5 tahun. 5 tahun? 7 tahun lah, biar lama. 5 tahun dibuka aja tutupnya. Kenapa udah? Udah yang berkemak berbungkus. Ya ubinya berubah jadi keripik. Ini dia cemilan. Kenapa jadi keripik? Dari mana ubi bola? Ubi bokong bola singkong. Singkong mau ubi sama. Itulah pokoknya. Jadi keripik dari mana? Favorit aku kalau lagi gabut. Nah yang lagi aku makan ini keripik usus. Bumbunya. Kenapa singkong jadi usus? Next. Masak Allah. Hari ini memang harus openingnya gini-gini. Ya udahlah. Gak apa-apa. Serah aku sampai pegal kok kayak gitu. Aku mau masak kolor. Kolak telur. Bahan utamanya adalah kenapa sendal, kemudian ubi. Kolor. Bahan utamanya adalah sendal, kemudian ubi, oren, pisang, binjai, telur, dinosaurus, gula. Ubi, enggak oren. Coklat, ubi aja. Ubi, pisang kepok. Kenapa pisang binjai? Salam dari binjai, pohon pisang. Oh, di luar Amazing Spider-Man kau. Pikirannya ada aja. Sendal, kemudian ubi, oren, pisang, binjai, telur, dinosaurus, gula coklat, gula putih, sama corong hitam. Jadi pupuk. Salam dari binjai. Pak 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 pak. Nya Icinisanya Suprianto. Dia kenapa sih? Kenapa? Salam dari binjai. Nya Icinisanya Suprianto. Suprianto apa? Kalau di tempatku ini namanya pisang. Kalau di tempat kalian apa? Pisang, memang itu pisang. Itu pisang. Wah. Itu pisang. Di mana-mana itu pisang. Di Inggris berbanana. Capek aku. Pasi ubi orange, si papa si gula coklat, si papa si pada. Kenapa jadi opet? Kenapa dia jadi opet? Ya masukkan gula yang udah dipasi-pasiin tadi kayak gitu. Ngamus nih ya. Buat kalian yang mau masak kayak gini, masak kolor, kolak telur, enggak usah pakai papa si. Enggak ada masuk dalam komposisi itu. Ini Raju. Masukkan juga ubi orange sama pisang yang udah dipotong tadi. Habis itu pecahkan anak ayam. Anak ayam berlari, terus lari dan ditangkap musuh. Habis itu ditutup dan diamkan selama 1 tahun. Kenapa lama-lama kali? Kenapa sampai 1 tahun? Hah? 2 tahun. Nggak lucu lagi udah. Capek lah aku ya. Oh tenang, kalau udah berubah jadi monyet. Kenapa jadi monyet? Mana pisang? Iya monyet makan pisang, cuma nggak monyet. Kenapa jadi monyet? Mana yang tadi? Ini tinggal diangkat aja. Lu aman gue amin. Amin ya robbal alamin. Kolor udah jadi nih bak. Jadi juga. Kenapa monyet tadi? Orang mana masak tiba-tiba jadi monyet itunya? Masakannya. Oh senggol dong. Aduh buset serepet tet tet tet. Kolor siap untuk disantap. Wah. Wow. Mari cop, mari kita santap. Aduh, aku puasa. Ini muridnya DBM kah? Ini mama mertuanya ini kurasa, ha? Lebih menyebalkan. Next lah. Masak Allah. Masya Allah. Ini aku mau masak bacol. Bakwan cocol. Bakwan. Cocol. Bakwan cocol. Kenapa bacol, bakwan cocol? Iya juga. Kenapa potong jagungnya seperti ini? Mau lama. 4 tahun kau gesek-gesek itu jagung. Tetap selai dan angkuh. Direbus dulu. Sunat bawang putih. Sunat. Potong. Ya sunat dipotong. Tapi jangan sunat bilangnya. Masak sunat bawang putih. Potong bawang putih. Segitiga biru. Masukkan juga bedak Wardah merek tepung beras seikhlasnya. Bawang putih, bawang merah, bawang daun yang sudah dipotong tadi dimasukkan. Pasitura. Pasiri si papa si. Kenapa suka Ali jadi opet? Pada. Apa dia cakap teraju? Dia cakap aku yang gak ngerti apa kau cakap tuh. Kak gue, Liwilda. Seserah kau lah nama aku siapa. Capek aku. Jagung, air, dan juga masak. Oh, hari ini masak kok, sasak bungkus-bungkus. Buka bungkusnya, buang. Habis itu, gak usah kau taruh isinya. Memang gak usah pakai itu. Hari goreng bacol. Kena bagi RM2 seorang. Selanjutnya, tunggu minyaknya panas. Kalau udah panas, goreng bakwannya macam nih. Macam tuh, ikutnya sana mus. Ketemannya sana terus. Dia ngapain? Udah gak usah nyanyi. Gak usah ada sound-sound yang bikin gatal kuping. Apa? Masak aja udah.
Celebacu apuci nyipacu. Iya ada lagu itu, ada lagu itu, cuman gak usah dinyanyiin saat pas masak. Ting tirititing, bacol siap untuk dinikmati. Markicop, mari kita makan. Markicop itu tuh apa? Kalau endingnya mari kita makan, Markicop mari kita coba. Markicak mak markiman mak, oh, udahlah ya betul dah. Next. Masak apa? Malam ini aku mau masak kercok, leker coklat. Leker coklat ya. Harus masak kercok itu biar kalian tahu rasanya. Bahan utamanya adalah kos kaki. Kenapa leker coklat ada kos kaki? Hah? Bau kos kaki lah nanti. Dan gula pasir, baking pasir. Kenapa gula pasir? Gula pasir. Telur Ultraman sama corong kebahagiaan. Yang pertama masukkan bedak Johnson tepung beras agar tetap. Tepung apa bedak? Tepung-tepung saja. Bedak. Itu enggak bedak. Mana ada orang masak pakai bedak? Tepung. Apsley dan Angkenley. Masukkan juga bedak terigu sama bedak Haji Oka. Si papa si bedak Haji Oka itu apa? Haji Oka. Si papa si gula pasri, baking soda. Sakit kali kepala. Aku pengen buat pun enggak bisa. Penonton-penonton ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik di rumah pengen belajar enggak bisa. Pecahkan telur Ultraman, si papa si garam. Aduh. Aduh. Sedikit air kakak. Habis itu disaring kayak gini Raju. Tuangin beliau ke telepon, habis itu telepon. Teplon. Angin beliau ke telepon, habis itu aku mau olesin pake. Nah, pake coklat Golden Field Choco Crunchy. Ini tuh coklat yang di dalamnya ada crunchy-crunchy-nya gitu. Enggak di dalamnya ada coklat lagi enggak ya? Wow, oles-oles masak-masak tumis-tumis Samsudin. Kenapa ada mesti ada lagunya setiap dia masak? Ada lagunya. Samsudin, Sumanto. Tenggol dong. Oh atau kemana hilangnya gigi atau kercok siap untuk disantap? Bisa nggak kercok udah siap disantap aja? Nggak usah atau kemana gigi atau menyanyi pula. Apa tambahkan nasi biar kenyang? Markicop mas. Nggak kayak gitu. Itu krepes ini. Kalau nggak salah ini krepes. Kita santap. Coklatnya lembut banget. Crunchy-nya juga renyah pas digigit. Rasa coklatnya juga mirip sama coklat Nutella. Kenapa coklat manis rasanya? Karena kalau pakai nasi betulan dikunyahnya. Coklat pakai nasi. Ah, rasanya itu pas ngelihat Crash udah punya cewek. 50. Ah. Malam ini aku mau masak pit. Masak pitut. Tut pisang kentut. Pisang kentut. Nama makanan pisang kentut. Mak keluarin kentutnya terlebih dahulu. Kenapa betulan harus ada kentut? Biasanya kan istilah doang itu kan. Habis itu buka baju pisangnya bagi yang di bawah. Seram kali kak, sumpah aku kak. Seram kali senyum kakak itu. Itu buka baju pisangnya bagi yang di bawah umur dilarang melihat. Pisang. Pisang. Gak ada yang bagian-bagian yang gak boleh dilihat pisang. Pisang ini masih berguna jadi kita potong-potong dulu. Kulit pisangnya untuk apa? Mungkin dari bahan-bahan pokoknya ya. Kita harus support. Memang kita harus support, harus dukung ya. Ini pisang kentut ini langka ini. Jadi bisa menu makanan buka puasa kalian. Aduh. Habis itu kita buang. Wanna be yo. Kenapa dipotong seharusnya? Seharusnya tidak perlu dipotong. Tapi alangkah baiknya boleh kita potong untuk memperpanjang durasi dan mempersuntuk diri sendiri. Boleh. Terus habis itu lanjut sembelih pisang. Sembelih ha. Kadang boleh juga. Kadang kita sunat pisangnya, sembelih pisangnya. Boleh. Bahasa-bahasa dia lah itu. Lu haluskan kayak gini Raju. Kalau udah halus kayak pantat bayi masukkan. Kenapa perbandingannya mesti pantat bayi? Karena pantat bayi lah yang lembut dan mulus. Belum ada jerawat pantatnya. Jadi harus perumpamaannya harus itu. Ini dia bahan utamanya. Masukkan kentut yang sudah dikeluarkan tadi. Itu dia bahan utamanya. Kok tanpa kentut tidak murni masakan itu. Masukkan juga pewarna coklat. Labadut. Ayayay Bang Jali makan jablay. Masukkan adonan ke dalam kantong. Di hadapanmu ya Allah. Bisa gak usah nyanyi? Tapi gak bisa. Kalau tak nyanyi, tak sodap. Jarjit mau bentuk Raju, mau bentuk kayak Popo Barbie juga boleh. Kalau perasaan boleh. Kalian udah mateng ya tinggal diangkat aja. Kalau pres ada kalau ketuk. Bentar, ini bentuk apa kayak kenal? Kayak kenal. Turung tung tung, tururung turung tung tung. Duar. Duar. Meledak ya, meduar. Inilah pitut. Markicop, mari kita makan. Aduh, kau gigit ya. Pasti mantannya pacar aku dari mertuanya aku suka banget sama makanan ini. Rasanya kayak mau meninggoy. Wah.
Serah. Udahlah, segitu aja untuk pisang kentut kali ini. Jadi buat semua, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan jangan lupa buat kalian semua follow TikTok kakak ini, gue Wilda. Dah, see you the next video, dadah. Nggak usah rekomen-rekomen menyebalkan seperti ini.